Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi berbangga dengan ramainya pengikut-pengikut dia pada hari kiamat. Dan akulah orang yang pertama mengetuk ataupun membuka pintu syurga. Allah, nah kita pakai nak turut Nabi Muhammad belaka ni. Nak masuk syurga belaka kita. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai ikut Nabi, tapi tu pun ada juga setengah-setengah orang Islam jatuh murtad, mati dalam kafir, wal'iyazubillah. Ha, gitulah. Nah, kita pakai doa minta supaya kita ni boleh masuk syurga. Nah, pakai ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belaka. Amin ya rabbal alamin. Bila duduk di dalam syurga, benda hak tak biasa tengok di mata semasa di dunia. Belum pernah didengar telinga dan belum pernah terlintas di hati manusia. Bagaimana mungkin kamu boleh mengetahui hal itu? Ha, ni Allah Ta'ala yang tanya. Tahu lagu mana? Ha, cuba baca ayat. Nabi baca ayat. Lalu baginda membaca ayat. Fala ta'lamu nafsum. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di dalam hadis-hadis dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, fasal yang kelima, sifatul jannati wa bayanu ahliha, sifat syurga dan keterangan hal ahlinya. Hadis yang ke-219 di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Bab yang pertama, awwalu man yaqra'u babal jannah. Orang pertama yang mengetuk pintu syurga. Mengetuk pintu syurga ni maknanya orang hok gi kok pintu masuk. Tu bandingi nah yang diletakkan di dalam bab ni. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana aktharul anbiya'i taba'an yawmal qiyamati wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Hadis dikeluarkan oleh Muslim ni, ada satu riwayat kita, apa saya baca pada ni, maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulah yang ada pengikut yang paling ramai pada hari kiamat. Alhamdulillah, termasuknya kita belaka dah. Iaitunya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi berbangga dengan ramainya pengikut-pengikut dia pada hari kiamat. Dan akulah orang yang pertama mengetuk ataupun membuka pintu syurga. Allah, nah kita pakai nak turut Nabi Muhammad belaka ni. Nak masuk syurga belaka kita. Wa fi riwayatin, ada satu riwayat lagi. Ana awwalu syafi'in fil jannah. Lam yusaddaq nabiyyun minal anbiya ma suddiqtu. Wa inna minal anbiya'i nabiyyan ma yusaddaquhu min ummatihi illa rajulun wahidun. Ma yusaddiquhu, nah baca min ummatihi illa rajulun wahid. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 196. Maksudnya dalam riwayat yang lain lagi, akulah orang pertama yang memberi syafaat. Gapo tu syafaat? Maknanya pertolongi untuk membawa umat ke syurga. Itulah Nabi riwayat hadiri dia. Mana-mana Nabi tidak diberi kebenaran sebelum aku diberi kebenaran. Ini agung dah. Kuam jing jai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas dunia dan di akhirat. Dan ada sebahagian Nabi diberi kebenaran untuk syafaat umatnya hanya seorang saja. Lepas tu memang ada di dalam hadis lain. Setengah-setengah Nabi ni ada umat dua orang. Orang berimej, kadang-kadang setengah-setengah Nabi tak ada umat. Cokoh-cokoh duk sore. Sebab
kaum dia kafir belaka, menetek belaka, lawan belaka. Alhamdulillah, kita tengok orang Islam seluruh dunia yang menjadi pengikut ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai ikut Nabi. Tapi tu pun ada juga setengah-setengah orang Islam jatuh murtad, mati dalam kafir, wal'iyazubillah. Ah, gitulah. Nah, kita pakai doa minta supaya kita ni boleh masuk syurga. Nah, pakai ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bagapa naimul jannati lam yakhtur ala qalbi bashar. Nikmat syurga tidak pernah terbayar di hati manusia. Tak biasa terlitah di hati manusia. Kalaulah indah, cantik, baik, comel setara mana atas muka dunia pun tak sama dengan nikmat. So nikmat di dalam syurga pun tak padai. Tak sama dan tak boleh nak buat bandingnya. Masya-Allah. Nah. Hadis yang ke-220. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar dhukhran bal hamatul ma utli'tum 'alayhi thumma qara'a فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة. Hadis ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari 3244, 4780 dan Muslim 2824. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katanya Allah Ta'ala berfirman. Ini hadis kursi ni. Allah katanya, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat mata. Ini ahli syurga belakang ni. Bila duduk di dalam syurga, benda yang tak biasa tengok di mata semasa di dunia. Belum pernah didengar telinga dan belum pernah terlintas di hati manusia. Bagaimana mungkin kamu boleh mengetahui hal itu? Ha, ni Allah Ta'ala yang tanya. Tahu lagu mana? Ha, cuba baca ayat. Nabi baca ayat, lalu baginda membaca ayat. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maksudnya, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka. Sebab tu kita duk buat amal, duk usaha, duk kacau atas muka dunia ni, kita tak tahu benda yang Allah Ta'ala susuk rahsia hak yang nak balas kita. Boleh jadi dengan amalan itulah kita boleh masuk syurga. Ha, tu gitu. Dengan amalan yang kita buat hak tu so ya, nampak kopeh-kopeh tamada ya, tapi Allah Ta'ala akan ganakan pahala yang sangat banyak. Dengan sebab apa? Sebab ikhlas kita, jujur hati kita, gotu gani dan sebagainya. Nah, dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan. Masya-Allah. Ni di dalam syurga yang Allah Ta'ala sedia sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Nah, sebab tu rekah di dalam ayat ni, buatlah amal soleh walaupun kita ada uang kepada syurga, harap benar nak masuk syurga, tapi kita kena niat lillahi ta'ala kita buat. Tuhan nak tak mano bucu mano kita sikit lagi, hak ni bukan kita nak pergi paksa Allah Ta'ala, tapi Allah lah yang akan letak kita di mana-mana mengikut kehendak dia. Kita hanya minta ya Allah, we masukkanlah aku di dalam syurga Al-Firdaus. Lepas tu dia nak gitu mana, wallahu a'lam. Nah. Masuk pula bab lain. Syajaratun fil jannati zilluha mi'atu 'am. Satu pokok di dalam syurga bayarnya sejauh perjalanan 100 tahun. Masya-Allah. Ni dah tahu besar setara mana pohon yang ada di dalam syurga ni. Jalan bawah teduh dia tu 100 tahun tak suk lagi.
Hadis 221 An Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati la syajaratun la syajaratan. Saya baca semula dah. Inna fil jannati la syajaratan yasirur raqibu fi zilliha 100 amin la yaqta'uha. Al-Bukhari 1552, Muslim 2827. Maksudnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam syurga itu ada sepokok kayu yang teduhnya sejarak masa perjalanan dengan kenderaan. Bukan jalan kaki, jalan dengan kuda dengan kenderaan. Wallahu alam lah. Dalam zaman dulu kuda, unta, hema, gitulah lebih kurang. Tapi zaman-zaman lah ni, masya-Allah, kenderaan yang ada di dunia maju sekarang ni, kita yakin katanya sikit lagi pun lebih pada tu lagi Allah Ta'ala akan bagi kepada kita dalam syurga. Dah manusia ya blomo, ya badu nak cepat. Sebab tu duk buat gapa-gapa nak jadi cepat derah. Ha tu derah sapa cepat dan sebagainya. Dalam syurga sikit lagi lebih pada dunia sekarang lagi. Perjalanan ni dengan kenderaan selama 100 tahun tanpa berhenti. Masya-Allah. Teduh. Cuba kita gambar katanya pohon kayu besar, orang jalan cepat dengan kenderaan 100 tahun. Masya-Allah. Cepat dah. Ha ni atas dunia sekarang ni kita tak tahu katanya kenderaan hak pasal manusia naik hak paling cepat sekali gapo. Wallahu alam. Hak ni fikir sendirilah gapo yang ada atas muka dunia. Sikit lagi lebih pada tu lagi. Mari pula hadis yang ke 222. Tak ada maksud situ dah. Tapi dalam kertas baru ni insya-Allah ada. Suqul jannah. Maknanya apa? Pasar dalam syurga. Ada nak. Lepas tu kita ada fikir, weh, pas ada orang jual ke tak? Nah, tu fikir bodoh-bodoh dah. Dia ada nak, ada pasar, ya kena ada orang jual, ada orang beli. Pas orang jual tu, ya nak ke apa? Nah, fikir bodoh-bodoh ni. Ya nak duit ke, kau nak apa? Duit tak ada, dah dalam syurga. Lepas tu, jual ke apa? Benda penuh-penuh dah. Ada. Pak orang beli, dia beli apa? Apa yang boleh letak nama pasar dalam syurga? Kedai nak dalam syurga. Hak sebenarnya bukan kedai jual beli dah. Tapi tempat beripung. Ya goliknya dek nak di kedai ke, ya orang beripung dah. Kadang-kadang tak ada nak beli gapo pun ada. Gi jalan tengok tu baik. Tapi goliknya orang pergi di kedai ni, dia kena dosa benda yang awak klik. Saya misal mudah-mudah ni, ni nak peradaan ni sikit tak? Siapa, saya tanya ni, siapa yang masuk sewin tak beli? Tak ada orang ada rasa. Kalau orang tanya, mau masuk agama sewin? Tengok barang gitu. Nak jumpa dengan budak-budak tino nak jual. Dia rasa tak ada. Nah, goliknya kena dosa pun tak apa dah. Waktu baik. Kecuali benda hak kita nak tak ada. Ha tu wallahu a'lam lah, setengah-setengah orang ayat tanya, benda hak kita nak tak ada tu baik santangin saja. Tapi jarang orang masuk dalam kedai sewen ke Big C ke teragi. Mana-mana tempat-tempat hang besar-besar dia kita masuk supaya dia tarik duit dalam poket kita. Kena belilah gapa-gapa so. Klik kepada hadis semula, iaitunya pasar di dalam syurga. Tapi hak ni adalah kelebihan. Cuba kita tengok nak. Hadis 222. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jumu'ah. Saya terjemuh sasah lalu dah sebab ia tak ada maksud di sini. Sesungguhnya di dalam syurga tu ada kedai. Orang-orang ahli syurga pakat pergi beripung situ tiap-tiap hari Jumaat. Allah, nah, pak kita pun duduk di hari Jumaat. Hari Jumaat ni makna apa? Jumaat daripada jama'ah.
Jama'ah artinya hipung, berhipung. Hari Jumaat atas muka dunia, orang pakat berhipung di masjid, tiap-tiap masjid atas muka dunia. Orang Islam dia main pelat. Kalau dia, dia ada email, dia tahu katanya dia wajib semayah Jumaat. Tak ada pernah padah. Dia tak suka dengan semayah hari-hari. Tak ramai orang semayah hari-hari di masjid. Tapi semayah Jumaat, Masya Allah, orang lelaki pakat pergi belakang ke masjid. Begitulah juga ahli syurga sikit lagi pakat pergi jumpa tiap-tiap hari Jumaat. Fatahubbu rihus syamali fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamalan. Maka angin pupuk tiup mari daripada utara, maknanya angin fangna mari pak tu kena muka, kena pakaian hocome. Masya-Allah. Orang okay, duduk dalam syurga tu comel dah. Bila kena angin, hocome. Pakaian dia pun masya-Allah, fayazdaduna husnan wa jamala. Jadi serupa dengan plank, rup com, tubuh badan dia tu jadi hocome. Fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamala. Maka ahli syurga saat ni bila kelik jumpa dengan bining dia, dengan bidadari, Masya Allah, maka bertambahlah comel dan cantik. Pakai ye, pakai tubik umuh saat ni comel dah, tapi bawa kelik kau comel lagi. Supaya kita tengok setengah-setengah hari tekah dia tak bajai apa ni, janggut-janggut nampak juta botera dia pergi di kedai gutingnya. Gi pakak apa hidup guting nampak molek janggut-janggut dengan misal dengan apa, kita tengok tekah tubik umuh sat ni nampak beramu, tapi boklek mari pak, masya-Allah, eh comel weh, eh pandai orang guting ya akbat rupa demo ni jadi comel. Ha gitu, sebab tu orang-orang ni dah atas muka dunia kalau kita tengok ya dia tak cara ke diri dia nampak huduh weh. Tak ada kira ni tino jatuh. Tapi padu sikit lah kepada diri sendiri. Guting jadi molek, misa janggut. Bukan arti katanya tak boleh taruh benda ni. Tapi wak jadi molek. Lepas tu comel sokmo. Alhamdulillah. Hak huduh-huduh pun orang tengok comel. Cuba kita perhati dalam klip lah. Hak ni saya nak peradain. Tapi insyaAllah duduk dalam peradain ni. Ya itu ke apa? Cuba kita perhati dalam klip. Orang huduh. Tunjuk benda hak, tunjuk muka hak-hak sebenar, huduh. Tapi Masya Allah, dia pakai, dia basuh muka, ambil sabung, bubuh locan, buh gapa-gapa-gapa, perih, tengok, ih, comel weh. Ha, tengok. Daripada muka huduh, jadi comel, siapa kau orang kena belakang. Ha, begitulah. Dalam syurga sikit lagi. Bila klik siapa kau rumuh? Fayaqulu, fayaqulu lahum ahluhum. Maka ah, apa bining di rumah ni royak kepada tok lelaki hok gi di kedai sat ni, hok gi jumpa ramai-ramai sat ni, dia kata kan, wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala. Demi Allah, mung ni kho comel weh, tubik sat ni tu comel dah, kho lebih comel lagi apabila sampai ke rumah. Fayaqulun wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala. Tok laki pun kecek juga dengan bini dengan ahli keluarga dia. Dia katanya mung puak-puak mung juga comel juga. Sak ni tekah belau pada tubik. Comel dalam rup com pasal ni. Tapi bawa kelik mari pak nampak beg lain pula. Ni saya boleh wah-wah orang-orang duk keluar dak awah nah. Dia kata kan tekah dia duduk di rumah, hari dia keluar tu le apa ni, dia pergi 40 hari ke 4 bulan boya kelik pak tu supaya dengan rumah baru berasa, padahal rumah dia lah, tapi boya kelik pak tu berasa rumah baru. Bini pun Masya Allah nampak comel, bini hak comel tu lah. Ha, tu wong lip sikit, bini hak comel dan bini hak tak comel, minta maaf ni tak? Duk tak comel situ. Ha, tu. Tok laki pun serupa juga. Nah, bini tengok pak pak wa aku ah. Eh, tekah gi
Nampak dia keng-keng-keng-keng-keng. Klik, ho, keng-keng-keng-keng-keng. Sebab tu lah juga. Itu nak ayat katanya. InsyaAllah nah, kita apabila duduk di dalam syurga, Allah Ta'ala akan tambah lagi kepada kita kecantik ke, kebaik ke, dan sedaknya tengok di mata. Nah, hadis ni dikeluarkan oleh Muslim 2833. Sekadar ni lah. Lepas tu, kertas ni boleh buat klik lalu dah. Tak usah tinggal sini. Nah, siapa pergi kertas, pakai buat klik lalu dah. InsyaAllah. Lepas tu, mengurpai saya buat mari hak baru pula. Siapa hadis yang ke, siapa hadis yang ke 300. Nah, insyaAllah. Tahik kasan siap belakang dah. Untuk jadikan sebagai pengajian untuk kita semua insyaAllah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.